Allahu 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 Allah. Allahu Allahu. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pasangan suami istri Mahmud Sopa Mena dan Kalsum Litloli tercatat sebagai pasutri jamaah calon haji tertua. Di usia yang sudah sepuh tidak menjadi kendala bagi keduanya menjalani ibadah haji. Kisah keduanya yang tidak mau dipisahkan satu sama lain menjadi viral. Inilah pasangan jemaah calon haji tertua, Mahmud Sopamena 87 tahun dan istrinya Kalsum Litloli berusia 75 tahun. Pasutri asal Ambon yang masuk rombongan Kloter 13 Ujung Pandang sejak hari Selasa lalu telah berada di penginapan Madinah Arab Saudi. Meski usia tidak lagi muda, pasangan ini selalu berupaya mandiri mengurus keperluan mereka. Bahkan kakek Mahmud sempat marah kepada petugas haji yang membantu mendorong kursi roda makcum, panggilan bagi nenek Kalsum. Jika sudah begitu, kakek Mahmud perlu ditenangkan sendiri oleh makcum. Menurut ketua kloter, kakek Mahmud memang sedikit posesif atau bersikap melindungi terhadap makcum. Cemburu. Dia enggak mau kita dekati macum. Makanya waktu kita dorong itu, macum harus pegang tangan. Nah, setelah pegang tangan, dia harus elus-elus. Pegang-pegang kakinya, dia elus-elus bahannya. Baru bisa dorong, itu pun juga sedikit demi sedikit. Tapi salah, enggak bisa jauh. Berpegang tangan. Yeah. Sejoli kakek Mahmud dan makcum mendaftar haji pada tahun 2017 dan beruntung pada tahun 2019 sudah bisa berangkat haji. Sayangnya, selama di Madinah, keduanya tidak bisa terlalu memaksakan diri rutin ibadah di Masjid Nabawi karena kondisi fisik yang tidak terlalu memungkinkan. Walau demikian, mereka berdua telah bertekad untuk menunaikan seluruh rangkaian proses ibadah haji tahun ini. Bapak nanti ketemu Bapak, nggak bisa Bapak. He's scared. Bapak nggak bisa sama istrinya, Pak. Ini enak gini. Masya Allah. Masya Allah, gak mau dipisahkan. Masya Allah. Ayo, galak kali. Jangan dipegang-pegang. Masya Allah, Bapak. Allahu